Lembaga survei yang terlibat memantau pilkada diharuskan mengunjungi, maksud kami menjunjung tinggi netralitas. Karena survei kini sudah menjadi alat pandu dalam mengukur elektabilitas serta menjadi pertimbangan bagi pemilih. Peneliti Poolmark Research, E.F. Saifullah menjelaskan lembaga survei harus menjaga konsistensinya, terutama dalam hal metodologi dan cara survei. Pemilihan kepala daerah menjadi topik yang menarik untuk dibahas calon pemilih. Selain itu, pasangan calon yang akan ikut pilkada kerap menguji popularitasnya melalui survei. Iya Pak, jadi pengen cepet-cepet meeting nih. Udah kebayang nih Pak deh. Pasti. Langsung lewat Sunda, udah nggak langsung dari Mahakam, gurame so. Berarti itu kontes bulan Desember, selesai bulan Januari berarti itu. Dengan evaluasi-evaluasi yang menjadi pedoman utama kami.